kena prevent. Yang paling penting, kita tak mahu sesuatu yang buruk berlaku seperti yang kita dengar-dengar cerita ni. Tak mahu, we have to prevent. To prevent, itulah saya kata pertama, jangan mudah dengan berita-berita yang tidak tepat, tidak berasas, pertama rujukkan kepada pihak berkuasa. Itu sebab Facebook kata tadi kan hendak nama-nama didedahkan perlu ramai, supaya mereka boleh bertanya dan boleh-boleh gerakkan polis. Dan kita boleh menyesalkan kalau perkara yang ada kaitan dengan isu-isu SPR. Saya dipahamkan SPR pun ada boleh gerakkan dia. Saya dipahamkan pihak Kementerian Penerangan pun ada boleh gerakkan mereka juga untuk beri maklumat-maklumat yang tepat pada ulangan. Ya, kalau saya berkaitan tentang satu isu ada semuanya. Jentera jentera sistem perjalanan negara kita berjalan macam biasa. Walaupun parlimen dah tak ada, parlimen apa ni telah dibubarkan, tapi sistem perjalanan kita pun jalan macam biasa. Jalan macam biasa. Kita ini juga menunjukkan yang pegawai-pegawai jawatan awak ini menjalankan tugas kita seperti yang dikendaki mengikut perlembagaan dan undang-undang negara kita. Saya, apa-apa yang saya buat, saya berpandukan pada akta polis dan lain-lain legislation, sama ada state law ataupun federal laws. Semua kita ada. Itu rujukan kita. Itu rujukan kita. So, rujukan kita senang saja. Apa dia tugas kita? Jaga lalu lintas, jaga jenayah, kesiasat. Dan kita juga diberi peruntukan to prevent segala yang berlaku. Jangan berlaku jenayah. Ini yang sebabnya ada preventionnya, kita nak nasihat dulu. Nasihat dulu pada orang ramai. Untuk hari buah budi, how many hot areas have been identified nationwide? Kita telah kena pasti tempat yang kita rasa mungkin apa ni, yang selama ni kita kata lah hot ni ya, apa tu apa, kawasan panas. Berpandukan dari segi sengitnya apa ni, sengitnya pertandingan ini, komposisi dari segi sensitivity penduduk-penduduk, kita ambil kira. Kita mengawal, kita pantau. Sebabnya apa ni, kita tengok kejadian-kejadian ni, ada yang kita dapat kawal. Boleh kita dah, ada tempat-tempat mana kita dah proaktif kalau kita tahu. Kita tahu. Terima kasih. Kata pihak polis akan ambil tindakan kepada PBIT yang mengubah kumpulan gangster. Dia macam ni ya, sesiapa sahaja yang melakukan apa-apa kesalahan atau cuba nak melakukan kesalahan, kita akan tindak mengikut bidang kuasa yang kita ada. Tak kira siapa, tak kira siapa, orang tua ke, orang muda ke, lelaki ke, wanita ke, ataupun mempengalakan orang lain untuk buat kesalahan, kita akan ambil tindak. Dan sebenarnya saya telah memantau kali ini tentang pergerakan-pergerakan apa ni, yang orang-orang yang berniat jahat, kita memantau. Kita memantau. Ada yang kita dah soal pun, dah soal, okey, tapi tak ada cukup bukti dia buat kesalahan, okey. Kita bebaskan, kita bebaskan. Itu proses kita. Ada yang kita buat permohonan tahanan di 107, CPC, ada kita tahan. Lepas cukup tempoh tahanan, kita bebaskan. Ada tahanan terbuat, kita hantar kepada AG. AG kata tak cukup bukti, kita bebaskan. Itu terbuat. Yang ada bukti, itu yang saya katakan dah dituduh. So, that's the process, that's amalan kita. For all these years. It's what we do for our business. So, come on the 5th May, after 6 May, sama juga. Tak berbeza. Our stand the same. Boleh tak berubah cara kita bertindak dari sudut bidang kuasa kita, iaitu berasaskan undang-undang yang telah dibuat di parlimen, yang telah diluluskan oleh parlimen. Dan undang-undang ni sebenarnya kita lah yang buat, rakyat yang buat, memilih wakil-wakil rakyat pun di sistem kita. Itulah saya sekali lagi lah, pertama saya nak mencukupkan, saya katakan keadaan dalam baik di semua state terkawal. Tapi macam saya kata tadi, saya tu dapat tanda-tanda lah yang nak menyebabkan kegusaran, bagi perasaan takut kepada orang. Buat apa? Cakap-cakap yang tidak berfaedah,
ya, komen-komen yang tidak berfaedah. Ini budaya yang saya rasa yang tak elok, yang cuba ditaburkan oleh pihak-pihak tertentu, sama sekali pun tidak terjadi. Nanti kalau ada berlaku kekurangan kerajaan, misalnya negeri dan juga dekat federal, dan mungkin ada orang nak lari dekat konflik atau certain people mungkin nak lari dari keluar negara, nak hilang dari tindakan, apa langkah-langkah polis pun itu pastikan perkara ini tidak berlaku, terutama di negeri-negeri yang mungkin dalam selangor itu ada berlaku. Kita kalau kita tidak ada situasi itu, kita cukup alimat kita. Sebab di dalam polis kita ada beberapa jabatan, CID ada, narkotik ada, komersial ada, jabatan pengurusan ada, dan semua tenaga polis ya, kita telah letakkan di dalam penegasan yang saya anggap strategic deployment. Strategic deployment berdasarkan pada analisa kita, pada keadaan kesuruhan negara kita. Pintu-pintu masuk negara kita masih terkawal. Macam saya katakan tadi, bukan sahaja oleh pihak polis, kalau di airport pun pegawai Malaysia masih bertugas, pegawai kata pun bertugas juga, dan mereka juga mempunyai bidang-bidang kuasa tertentu untuk mereka bertindak. Jadi pada saya, the system is there, which is working very well today. As I mentioned just now, although parlimen telah buatkan, sistem perjalanan kita telah baik. Ada penguat kuasa sama ada polis ke, custom ke, immigration ke, pendaftaran negara ke, dan lain-lain yang lain tahu peranan-peranan masing-masing, dan kita koordinate untuk tindakan kita nak tindak ke situasi, kita koordinate. Kalau di airport kita nak periksa siapa, saya bekerjasama dengan pihak immigration, dan polis buat ada dengan pihak immigration, kita bertindak, kita ada kita reference kita. Jadi pada saya, insyaAllah kita boleh dan mampu terus melaksanakan tanggungjawab untuk kita mengawal keadaan negara kita. Kalau ada kesimpangan yang kalau pertukaran kerajaan, orang takut dokumen-dokumen sulit diambil, dari suatu satu bila pertama kali saya nak beritahu tadi, pertama yang saya dah sebut kata, pertama keputusan bandar raya ini mesti diterima dengan baik oleh semua pihak. Kalau ada pihak yang tidak puas hati, bukan saya demonstrasi jalanan. Saya nak repeat balik ya. Kalau ada pihak, orang-orang atau penyokong-penyokong tidak puas hati, bukan dengan cara nak demonstrasi jalanan. Kebalik kepada sistem kita, boleh buat file petition. Keduanya, jangan kita buatlah jangkaan dalam hari ini. Kau tak buat jangkaan lah, bukan lembur ini pun dah tak bagus. Dan jangkaan lembur buat apa? Nak cakap ni nak berlaku, tu tak berlaku. Buat apa nak buat jangkaan ini? Sini cakap, dalam Selangor cakap, di Bulu cakap, di Sabah cakap, di Perak cakap. Jadi saya tak langsung persepsi dah tak elok. Kenapa dapat persepsi tak elok? Kan? Doktor buat persepsi tak elok. Kenapa nak persepsi yang buruk nak berlaku? Kenapa begitu? Itu yang saya katakan tadi, semua bertanggungjawab. Not just about agencies doing the part, not just the policemen playing our role, but also as I said, all of us the part. Kalau yang bapak dan sihat anak-anak, janganlah. Yang bapak dan sihat anak-anak, jiran nasihat ke jiran, umpamanya. Kan? Itu nampak benda yang asas yang kecil, tapi ini yang berlaku sebenarnya. It is really happening. Parents and father, son. Anak-anak muda ni janganlah mudah-mudah pula terpengaruh dan digunakan oleh orang tidak bertanggungjawab. Ini pun tak mahu juga. It's responsible. Memang kita tahu pengundi muda ramai kali ni. Orang muda ni pun, saya nasihatkan tadi, Jangan ikut perasaan. Bertindak liar umpamanya. Tadi pun saya lupa nak ingat ni, perai-perai pengundi ni, pengundi ni. Janganlah menimbulkan keadaan yang apa ni, ambil tindakan yang mata ekstrim lah. Supaya orang lain boleh takut. Tak boleh macam tu. Tak boleh bagi orang lain takut, perasaan curiga. Morning is not good.
Terima kasih. One last question, please. Semalam, Anwar berkata 45,000 kemasukan daripada luar melalui rapat 6 penerbangan setahari. Dan dia kata dah buat laporan polis. Betul tak dia buat laporan polis? Dia kata 45,000 daripada luar bawa kapal terbang 6 kali sehari. Ya. Dan dia, dia dah kata dah buat laporan polis. Betul tak ada laporan polis tu? Takkan saya dapat mengesah. Kalau ada laporan, kita siasat. Yang saya tahu, tak ada, saya tak memaklumkan tentang report perlibat. Tidak ada, saya tahu. Kemudian, satu lagi, dia bagi amaran, dia kata, jika dia mengaitah, semua pengarah-pengarah ini ditangkap, kata dia. Pasal akibat 40,000 orang bawa masuk, dia kata. Let me jawab beginilah, Pertama, saya tengok sangat tentu untuk memburukkan masa kematian dah lama berjalan. Bukan di saat-saat ini, dah lama berjalan. Dan selama ni kita hati terbuka Perisai Malaysia. Tahun 2004 ada Suruhanjaya, kita benarkan perisai tentang kita. Kemudian Suruhanjaya pun cakap tentang politik. Kita sudah terbuka, kita benar di kita dinilai. Ya, dan kami menunjukkan kesungguhan kami, komitmen kami untuk pertama, serta rakyat with efficiency, serakyat dengan adil. Inilah cuba-cuba kami, integriti kami dan sebagainya. Pada saya lihat, in fact, bukan saya bawa ni, dah 10 tahun ada pihak-pihak membuat tuduh melulu terhadap Perjanjian Malaysia. Dan kami berubah. Ada kemahan-kemahan kita yang dulu kita berubah. Bukan kemahan apa, kemahan dari kemanusiaan. Kita betul lah. Jadi saya tengok ni juga, ini cuba cara-cara yang nak merosakkan perkara saya, marah dengan budi. Ini saya rasa satu budaya yang cukup bahaya lah. Nyataan tu dia buat pada media asing pula. Ya? Media asing dia buat, cakap benda tu. Malah. Media asing? Yalah, media asing pun dia dapat fakta dari siapa, kan? Dari apa? Saya juga nak maklumkan di sini, kalau saya tengok pasal apa ni, untuk maklumat semua, iaitu kita masih lagi menyiasat tentang op daulat, ya. Siapa dia yang siasatan dia masih jalankan untuk maklumat, ya. Tentang perlibatan-perlibatan yang telah dipercakap dalam ni, perlibatan orang, siapa dia mencetus op daulat ni. Saya masih sedang menyiasat. Ya. Segala maklumat yang saya dapat, ya, selama ini kita masih jalankan siasatan. Ya. Cukup buktinya, kalau betul ada buktinya menunjukkan mana-mana orang, individu, ada kumpulan yang menyebabkan berlakunya pencerobohan itu, kita akan ambil tindakan. Setakat ini apa yang sudah ada ialah lebih dari 20 orang. Kita telah tuduh di bawah perundangan negara kita, undang-undang baru kita. Dan itu menunjukkan apa yang kita buat. Walaupun operasi mengesan kerana ini dibuat oleh polis dan tentera bersama kita mengesan musuh-musuh kita masih lagi menyiasatkan kita dapat maklumat macam-macam kita dengar tentang perlibatan orang-orang. Jadi saya hanya nak confirm, iaitu kita masih menyiasatkan siasatan, dan sekiranya dapat siasatan kita maklumat yang cukup terbukti, saya akan syorkan kepada Pegawai Negara untuk pendakwaan dibuat ke atas individu atau mereka-mereka yang terlibat. Thank you, Tan Sri. Thank you, Tan Sri. Thank you all.